Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana di kesempatan pada kali ini sekali lagi kita dapat bersama-sama berada di ruang udara IKIM FM untuk kita meneruskan perbincangan kita dalam rancangan Tafsir Al-Quran, yang mana tuan-tuan pada kali ini kita dah masuk ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir dalam surah Al-Insan, surah yang ke-76 dalam Al-Quran, juzuk yang ke-29, yang mengandungi 31 ayat. Dan seri kali ini, seri yang ke-31, iaitu seri yang penghabis, seri yang menceritakan tentang ayat yang ke-31 dan juga kesimpulan-kesimpulan yang boleh kita peroleh daripada perbincangan kita dalam surah Al-Insan. Mudah-mudahan insya-Allah kita dapat mengambil pengiktibaran dan pengajaran semata-mata untuk mempertingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian, insya-Allah pada kali ini ayat 31 firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. يدخل من شاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم. Allah Ta'ala menyatakan dialah memasukkan sesiapa yang dikehendakinya dalam rahmatnya, yakni dalam syurga, dan bagi orang yang zalim disediakan baginya azab yang pedih. Maknanya sesiapa daripada hamba Allah yang disukainya dapat dimasukkannya ke dalam syurga dan mendapat keredaannya, tentu sahaja mereka itu orang yang beriman. Sedangkan golongan musyrikin yang zalim sehingga matinya masih dalam syirik, Allah sediakan bagi mereka siksa yang pedih, iaitu neraka jahim. Jadi maknanya tuan-tuan, surah ini ayat 31 ini ditutup dengan menerangkan kesudahan yang baik bagi orang beriman dan yang bertakwa, dan juga kesudahan yang buruk bagi orang yang kafir, bagi orang yang berdosa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan sesiapa yang dikehendaki ke dalam rahmatnya. Rahmat yang utama ketika hidup di dunia ini ialah rahmat iman. Rahmat ni macam-macam tuan-tuan. Yang pentingnya iman dan juga ma'rifah, ma'rifatullah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita bersabar, dengan kita berusaha untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita lihat seluruh surah ini, dengan jelas kita dapati bagaimana Allah Taala menghendaki kepada hambanya bukan sesuatu yang zalim, tapi sesuatu yang mana Allah Ta'ala tidak menzalimi hambanya, tapi manusia itu, hambanya itu menzalimi diri mereka sendiri. Maka dengan sebab itu mereka tidak memilih kebaikan, mereka memilih kejahatan dalam kehidupan di dunia ini. Dalam tafsir Al-Qurtubi menyatakan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memasukkan siapa yang dikehendaki itu ke dalam rahmatnya. Rahmatnya, kenapa? Kerana mereka itu golongan yang sempat bertaubat, golongan itu sempat yang mendapat pengampunan dosa daripada Allah Subhanahu Wa Taala, golongan yang mendapat rahmat daripada Allah atas kehendak mereka untuk mereka melakukan kebaikan. Maka dengan sebab itu Ibn Ashur ketika mana dia membahaskan ayat ini, yudkhilu man yasha'u fi rahmatih, Allah Taala memasuki sesiapa yang dikehendaki dalam rahmatnya. Kerana kata Ibn Ashur, mungkin orang akan bertanya-tanya, kalau sesuatu itu berdasarkan kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, dalam keadaan manusia itu mengambil jalan menuju Allah Taala, dan begitu juga jalan yang tak menuju Allah, ada dua jalan orang ambil, dan kesemuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dijawab atau diberitahu bahawa yang masuk dalam rahmat Allah Taala itu bila mereka yang hanya mengambil jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Manakala golongan yang tak mengambil jalan Allah Taala, mereka itu mendapat azab yang pedih di akhirat kelak kerana masuk dalam kalangan yang zalim. Jadi itu jelas disebut dalam Ibn Ashur untuk menegangkan kepada kita. Manakala dalam At-Tabari, tafsir At-Tabari juga menyatakan tentang bagaimana wadh-dhalimin. Zalimin ini golongan yang zalim.
Golongan yang zalim itu merujuk kepada mereka yang menzalimi diri mereka sendiri, kata At-Tabari, kerana mereka itu mati dalam keadaan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dengan sebab itu, a'adalahum fil akhirati azaban mu'lima, iaitu Allah Ta'ala menyediakan di akhirat kelak azab yang sangat pedih, iaitu azabu jahannam, azab neraka api jahannam yang disediakan kepada golongan-golongan yang seumpama itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa itu zalimin? Zalimin ini golongan yang zalim. Siapa golongan zalim? Kalau kita lihat golongan zalim ini, golongan yang, tengok takrif zalim, wad'u syai' fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu adalah zalim. Jadi apatah lagi orang yang tidak meletakkan hukum syarak pada tempat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu adalah zalim. Maka golongan zalim ini, apatah lagi orang yang engkar, tidak meletakkan hukum Allah pada tempat yang ditetapkan oleh Allah, orang yang mensyirikkan Allah, orang yang tidak taat pada Allah, orang yang ingkar, maka golongan zalim ini a'adalahum azaban alima. Allah Subhanahu wa taala menyediakan satu azab yang pedih bagi mereka. Tuan-tuan, dalam tafsir As-Sa'di dan juga Al-Baghawi menyatakan, bila disentuh tentang yudkhilu man yasha'u fi rahmati, Allah memasukkan siapa yang dikehendaki dalam rahmatnya, dalam ayat ini dalam tafsir As-Sa'di menyatakan Allah Ta'ala mengkhususkan bagi golongan-golongan yang mendapat rahmat itu, mereka akan mendapat kebahagiaan dan mereka akan mudah untuk menyumpai jalan menuju kebahagiaan. Maka dengan sebab itu, kalau kita hari ini perjalanan kita tu nampak satu perjalanan yang menuju kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala sangat-sangat cantik, kita kena teruskan perjalanan itu kerana moga-moga kita masuk dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi wadh-dhalimin, siapa tu golongan zalimin? Dalam tafsir Al-Baghawi menyatakan wadh-dhalimin ay al-musyrikin, iaitu golongan musyrikin, golongan yang memilih, disebut dalam tafsir Sa'di, alladhina ikhtaru syaqa'a 'ala al-huda, golongan yang sengaja memilih kesengsaraan daripada memperoleh hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya memilih kesengsaraan daripada memilih hidayah yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dengan sebab itu, a'adda lahum azaban alima, Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi mereka azab yang pedih. Jadi seterusnya, ataupun kita lihat sebagai penutup kepada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bagaimana ada dua golongan. Satu golongan yang mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, golongan mendapat redha Allah taala, dan satu golongan, iaitu golongan yang beriman, golongan yang menuju yang beramal soleh, golongan yang nak menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Manakala satu lagi golongan zalim, golongan yang tidak menunaikan kehendak dan perintah daripada Allah Azza wa Jalla, yang mana mereka itu wajar menghadapi seksa api neraka wal a'yaz billah. Dan tuan, itulah penutup kepada surah Al-Insan yang mengandungi 31 ayat pada ayat 31 yang menceritakan tentang bagaimana kesudahan manusia itu ada dua golongan, satu ahli syurga dan juga satu ahli neraka. Jadi dengan 31 ayat yang kita bincang itu, bermakna berakhirlah perbincangan kita pada kali ini sebagai kesimpulan daripada surah Al-Insan yang telah kita bincangkan sejak 31 siri yang lalu. Yang mana kita lihat, tuan-tuan, surah ini, surah Al-Insan, sebagai kesimpulannya, ianya berkaitan dengan akhirat. Dia banyak menyentuh soal akhirat. Dan ia juga menyentuh tentang kenikmatan-kenikmatan golongan muttaqin, golongan yang bertakwa, golongan abrar, golongan yang melakukan kebaikan-kebajikan, yang mana mereka itu akan mendapat kenikmatan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, yang pertama Allah Subhanahu wa taala memulakan surah dengan menerangkan kudrat Allah, kekuasaan Allah dalam penciptaan manusia, dalam pelbagai proses, dalam pelbagai peringkat. Tujuannya untuk menyediakan manusia, memberi kekuatan, kemampuan kepada mereka untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun satu ketika orang ataupun makhluk tidak pernah kenal siapa itu manusia, sebab manusia ini merupakan makhluk yang terakhir diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia tak pernah sebut-sebut, tak pernah tahu pun. Lalu Allah Taala ciptakan
manusia supaya manusia itu tahu tanggungjawab dan peranan yang perlu dilakukan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama, cerita tentang manusia yang yang berkaitan dengan nama surah ini sendiri, iaitu Al-Insan. Tuan-tuan, yang kedua, surah ini menerangkan tentang na'im ahli jannah, tentang kenikmatan-kenikmatan penghuni syurga. Surah bermula ayat 6, innal abrara yajdawna min ka'sin kana mizajuha kafura. Ini kita terbincanglah tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang kenikmatan-kenikmatan ahli syurga yang akan mereka peroleh dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya yang ketiganya menerangkan tentang perihal golongan suada, golongan yang mendapat kebahagiaan. Bagaimana sikap-sikap mereka, cara-cara mereka, kehidupan mereka di atas dunia ini. Maka tolong orang miskin, maka tolong bagi makan, makanan kepada orang memerlukan, maka buat sesuatu itu kerana semata-mata untuk mencari keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, itu masa tu perkara melihat kepada faktor-faktor golongan yang mendapat syurga, golongan yang mendapat kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita lihat juga Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan lagi tentang bagaimana kemuliaan-kemuliaan yang disediakan kepada hamba Allah Taala yang abrar itu dengan kenikmatan-kenikmatan yang berkekalan, yang berpanjangan. Itu merupakan wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Antaranya Allah Taala mengurni akan memberi kelebihan kebaikan kepada mereka dengan kesabaran yang mereka ada di atas muka bumi ini, lalu mereka akan mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kelima, kalau kita lihat dalam surah Insan ini juga menerangkan kepada kita tentang kenikmatan ahli syurga dari sudut makanan, minuman, pakaian, pelayan-pelayan dan sebagainya. Ini merupakan satu perkara fitrah yang memang dikendaki oleh manusia, makan, minum, pakai nok yang indah-indah, cantik-cantik, dan makan sedap-sedap, nak minum apa semua. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menerangkan tentang bagaimana ahli syurga ini, ahli syurga, kalau mereka mendapat syurga, mereka akan mendapat kenikmatan-kenikmatan yang seumpama itu, makan-makan, makanan-makanan yang lezat, yang lazat, yang sedap, minuman-minuman yang sangat indah, pakaian-pakaian juga, pakai sutera ke, pakai apa, pakailah, maknanya kecantikan itu, pakaian yang begitu hebat. Ada pula pelayan-pelayan yang akan melayani mereka dengan penuh kegembiraan. Jadi itu antara yang disebut dalam surah Insan ini. Dan yang terakhirnya, secara ringkasnya kita nyatakan ayat ini, surah Insan ini ditutup dengan satu peringatan bagi mereka yang ada hati untuk berfikir, untuk mencari nur, cari cahaya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, untuk berpandukan kepada Quran. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Allah Subhanahu Wa Taala yang menurunkan Quran kepada kamu, surah Al-Asr, untuk menjadi satu panduan, sebagai satu panduan kepada manusia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga menegaskan tentang bagaimana penutupnya, rahmat akan diberikan kepada orang beriman, kepada Allah di syurga ni, yudkhil man yasha'u fi rahmatih. Allah akan memasukkan golongan itu dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengan rahmat Allah Taala itulah seseorang itu dapat memperoleh syurga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam masa yang sama, awas kepada golongan yang zalim, wazalimina adalahum azaban alima. Golongan zalim itu mereka disediakan dengan azab-azab yang pedih kerana kezaliman mereka, terutama kezaliman dalam melakukan syirik kepada Allah. Golongan syirik itu golongan zalim, begitu juga golongan-golongan yang ingkar, yang tidak mahu patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang kita telah sebut sebelum ini, zalim itu wad'u syai' fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, berbeza dengan ta'rif adil. Al-adlu itu adalah wad'u syai' fi mahallihi, meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Itu okeylah. Tapi zalim ni dia berbeza. Dia meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, maknanya dia tidak meletakkan satu perintah Allah Ta'ala itu pada tempat yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dengan sebab itulah, sudah tentu akan menghadapi sesuatu yang membebankan di akhirat kelak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, maka dengan perbincangan kita, dengan khulasa-khulasa, dengan kesimpulan-kesimpulan yang telah kita nyatakan, maknanya berakhirlah perbincangan kita dalam surah Al-Insan.
yang sama-sama dapat kita bincangkan, sama-sama dapat kita perhalusi dan juga kita hayati. Mudah-mudahan selepas daripada ini, bila mana kita membaca surat Insan sebagai contohnya, kita membaca dalam solat kita, kita cuba menghayati, kita cuba memahami dan juga kita mentadabbur, insyaAllah mudah-mudahan ianya akan menusuk di jiwa kita, dia akan, kita akan lebih rasa feel, kita akan lebih terasa. Sebagai yang disebut oleh Syekh Qutb, la ya'rifuha illa man zaqaha, tidak mengetahuinya melainkan orang yang merasainya. Jadi kita nak bagi rasa ketika mana kita membaca ayat suci Al-Quran, barulah masuk dalam jiwa dan hati kita. Apapun tuan-tuan, sekadar itu perbincangan kita dalam surah Al-Insan. Dan dalam siri yang akan datang esok insyaAllah, kita akan masuk, kita akan bincang surah yang lain pula. Tuan-tuan nak mengetahui, nak tahu apa surah yang akan kita bincangkan, insyaAllah tuan-tuan jangan lupa untuk bersama-sama saya Dr. Suki atau Ustaz Syauqi Osman dalam rancangan Tafsir Al-Quran di IKIM FM pilihan utama anda, untuk mengikuti surah seterusnya insyaAllah pada siri akan datang. Sehingga kita jumpa lagi. Sekali itu, apa yang baik datang daripada Allah Azza wa Jalla. Selepas itu, saya pun maaf. Sekian. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.